mengejutkan, keputusan Lesti Kejora mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar ternyata tak hanya ditentang oleh sebagian masyarakat tanah air. Usut punya usut, keluarga besar Lesti Kejora yang berdomisili di Cianjur juga mengaku kecewa dengan keputusan dari Lesti tersebut. Bagaimana tidak, keluarga Lesti yang ada di Cianjur masih belum bisa menerima dengan tindakan Rizky Billar pada Lesti beberapa minggu yang lalu itu. Menurut keluarga Lesti, perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar sangat di luar batas. Sebagaimana yang diketahui, Lesti Kejora dicekik dan dibanting berulang kali oleh Rizky Billar. Keluarga Lesti di Cianjur juga heran dengan keputusan wanita yang kerap mereka panggil Didi itu. Padahal Lesti mengalami KDRT bukan sekali dua kali saja. Bahkan sebelum laporan dicabut, Lesti Kejora mengungkapkan bahwa dirinya sudah puluhan kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari Rizky Billar, suaminya itu. Sebelum Lesti Kejora mencabut laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Rizky Billar, banyak orang yang menerka-nerka kalau rumah tangga keduanya sudah di ujung tanduk. Terlebih, kekerasan yang mengakibatkan ibu satu anak itu masuk rumah sakit diakibatkan dari isu perselingkuhan yang dilakukan Rizky Billar. Rupanya, langkah mencabut laporan dan janji Rizky Billar tak lagi mengulangi kesalahannya merupakan indikasi dari Lesti Kejora untuk mempertahankan rumah tangganya. Wanita yang akrab disapa Didi itu yakin dengan status Rizky Billar sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh polisi membuat suaminya itu tak akan lagi melakukan kekerasan padanya. Apalagi Rizky Billar juga sudah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai yang jika dilanggar, Lesti Kejora benar-benar tak akan memberikan maaf lagi. Karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya dan beliau juga alhamdulillah udah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga khususnya ayah saya, pungkas Lesti Kejora. Namun dengan keputusan Lesti Kejora tersebut banyak dari para netizen yang cukup kecewa dengan Lesti Kejora. Tak ayal, banyak juga yang mengatakan bahwa pertengkaran KDRT antara Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan settingan atau gimmick belaka. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.